Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah wa la hawla quwata illa illahi wa Langsung saja karena sudah lewat ya bab yang kita akan kaji di siang hari ini adalah bab tentang sabab kufri bani Adam penyebab utama kekafiran anak Adam adalah al-ghulu fi salih ghulu artinya melampau ha? gimana? masa jadi harus gimana setia saya iya <tid> 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 ya udah kita kencengi sedikit jadi <tid> pembahasan di siang hari ini kita akan masuk pada bab penyebab utama kekafiran bani adam adalah al hulu terlalu ekstrim ataupun berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh. Kemudian Mu'alif Rahimahullah Ta'ala memberikan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wala taqulu 'ala Wahai orang-orang ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dalil kedua, surah Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum تَذَرُنَّ tadharunna waddan wala وَلَا wala yagutha wa wa nasra dan mereka kaum nuh berkata janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian jangan pula kalian meninggalkan wad su'a yaguts Ya'uk, dan juga nasr Kemudian dalil yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasul Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku kata Rasul sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam Aku hanyalah seorang hamba maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya Kemudian hadis yang kedua, iyyakum wal ghulu wa fi iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan karena sesungguhnya sikap berlebihan adalah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan yang terakhir, halakal mutanatti'un qalaha thalatha binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan Rasul mengulang-ulang dengan tiga kali baik <tuh> bab ini menceritakan tentang kisah kesyirikan pertama yang pernah ada di permukaan Bumi. saya akan ceritakan dulu baru masuk kepada tema biar nyambung babnya Kita tahu bahawa jarak antara Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah Ashrata Qurun. Sepuluh abad dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad. Satu abad itu 100 tahun. Artinya jarak Adam ke Nuh itu 1000 tahun. Kita tahu bahwa anak-anak Adam itu yang masyur tiga, walaupun kan banyak putra-putri Adam itu ada sekitar empat puluh. Dua puluh laki-laki dan dua puluh perempuan. Tapi yang masyur kan tiga, Habil, Qabil dan Syith yang kelak akan menjadi Nabi kedua setelah Adam sebelum Idris. Lah dari Syith inilah keturunan umat manusia sampai hari ini karena Kabilah Qabil dan Habil musnah. Nah ada keturunan yang ada dari Nabi Allah Syith alaihi salam. Karena dari Syith inilah kemudian lahir anak cucunya sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. dan Nuh inilah disebut Abul Bashar Athani Bapak manusia kedua setelah Adam Bapak manusia pertama Adam, Bapak manusia kedua Nuh Kenapa Nuh disebut Bapak manusia kedua? Karena setelah tragedi Tufan, banjir bandang yang sangat besar di zaman itu melululantakkan seluruh anak-anak Adam, tidak ada yang selamat kecuali yang ada di perahu itu saja. Dan yang ada di perahu itu adalah tiga putra Nabi Nuh. Karena yang satu kafir tidak ikut perahu kan. Namanya Kana'an. Adapun yang di perahu ada namanya Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Syam, Ham, Yafis. Itulah yang selamat dengan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam di perahunya. Dan beberapa istri dan juga cucu-cucunya Nuh alaihi salam. Lah dari perahu itulah kemudian cikal bakal manusia sampai hari ini. Jadi kita ini keturunan orang-orang yang ada di perahu itu. Dari putra-putra Nuh. Dari situlah maka Nuh dinobatkan sebagai bapak manusia kedua. Karena semua manusia kembali kepada tiga putera Nuh. Kenapa saya ingin memukadimahi dalam bab ini kisah ini sedikit? Karena begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Nuh ayat 23 tadi. Wa qalu la tadharunna wa la tadharunna ali hatakum wa la tadharunna waddan wa la wa la yagutha, wa ya wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan pula kalian meninggalkan. Kemudian yang pertama Wad, Suwa, Yagus, Yaub dan Nasr. Firman Allah surah Nuh ayat 23 ini ini membicarakan tentang berhala tertua di dunia. Inilah permulaan adanya berhala. Sejarah berhala pertama inilah dari 5 manusia yang disebutkan dalam surah Nuh ayat 23 itu. Menjadi perseliasan para ulama, siapa wadi itu? Siapa Suwa, Yagus, Yauk, Nasr ini siapa? Ada yang mengatakan bahawa lima orang soleh ini, dia adalah kaumnya Nabi Adam. Artinya keturunan Nabi Allah Syith alaihi salam, berarti mereka hidup sebelum Nuh. Jadi mereka itu hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rentan waktu antara Nuh dengan Syith. Nah, itulah hidup lima orang soleh ini. Artinya di zaman kekosongan sebelum ada Nabi. Nuh belum diutus. Nabi Syih sudah meninggal. Berarti kekosongan para Nabi. Yang ada orang-orang soleh ini saja. Lah ketika orang-orang soleh ini menjadi panutan ketika itu. Kaum sebelum Nuh alihi salatu wassalam menjadi rujukan. Ada yang mengatakan ini satu keluarga sebenarnya. Wadi itu bapaknya. Kemudian Suwa, Yagus, Yauk itu anak-anaknya. Jadi anak tertuanya, namanya Suwa, kemudian adiknya Yagus, adiknya lagi Ya'u, adiknya lagi Nasr. Jadi ketika estafet dakwah Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam dipegang oleh Wan, dan semua orang suka dengan wan ini, makanya disebut wan, diambil dari kata wud, wud itu artinya cinta. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, mawaddatan warahma, kan itu wad itu artinya cinta, karena dicintai oleh kaumnya wad ini sehingga ketika wad ini meninggal estafet dakwah kemudian diteruskan putra tertuanya sua kemudian sua meninggal, diteruskan oleh ya'gus, ya'gus meninggal diteruskan oleh ya'uk, kemudian terakhir diteruskan oleh nasir ketika lima-limanya meninggal tidak ada lagi orang soleh ketika itulah kemudian syaitan datang ya menggoda orang-orang supaya membuat berhala lima orang soleh ini kemudian belakangan disembah ini versi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari versi kedua disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa lima orang soleh ini adalah kaumnya Nuh ya dia bukan hidup sebelum Nuh tapi hidup setelah Nuh karena kita tahu bahwa Nabi Nuh itu Nabi yang paling panjang usianya. Nuh itu paling panjang usianya. Menjadi polemik para ulama berapa usia Nuh itu. Maksudnya ulama sejarah. Ada yang mengatakan 1400. Ada yang mengatakan 1500. Ada yang mengatakan 1782. Jadi Nabi yang paling panjang usianya itu Nabi Nuh. Nabi Adam saja tidak seperti itu. Nabi Adam kan cuma 1000 tahun. Kemudian dikurangi 6 tahun diberikan kepada Nabi Daud. Jadi usia Adam itu di usia 940 tahun dia meninggal. Ya. Tapi Nuh ini usianya panjang sehingga panjangnya usia itu memungkinkan bertemu dengan beberapa generasi. Ya, kalau usia panjang akan berjumpa dengan banyak generasi itu. Ya, karena panjang usianya. Lah di antara kaum Nuh itu ada lima orang soleh ini sangat dicintai oleh kabilahnya. Dari mulai Wad, Yagus, Yauk, ...Sua dan Nasr ini. Akhirnya kemudian ketika lima-limanya meninggal, lima-limanya meninggal, maka syaitan datang, iblis datang kepada mereka. Karena kita tahu bahawa ketika Nabi Adam a.s. salam turun dari sorga, karena digoda oleh iblis itu, maka iblis sudah tidak bisa lagi menggoda Adam. Bahasa kitanya Adam sudah kapok lah kan itu ya, digoda iblis itu. sehingga sasaran iblis itu karena Adam dan Hawa tidak bisa digoda akhirnya melirik kepada anak turunannya lah rentan waktu antara Adam sampai ke Nuh itu belum ada kesyirikan kalau zina sudah ada pembunuhan sudah ada Qabil membunuh Habil kan itu ya di zaman Nabi Syith musik sudah ada zina Qamar sudah ada tapi belum ada kesyirikan sama sekali mereka masih mentauhidkan Allah tapi terjerumus kepada dosa besar lah di zaman Nabi Nuh inilah kemudian iblis ada kesempatan karena kaumnya lima orang soleh ini sangat cinta dengan lima orang soleh ini. Akhirnya kemudian mereka pun memberikan was was untuk membuat berhala. Maka dibuatlah berhala. Ya, ada yang mengatakan menurut riwayat al waqidi al waqidi al imam al waqidi yang nukilkan oleh al hafid ibnu hajar dalam kitabnya fathul bari bahwa kaumnya lima orang soleh ini membentuk patung-patung yang aneh-aneh. Kata Imam Waqidi, mereka membentuk patung wad itu seperti manusia, laki-laki. Kalau sua seperti patung perempuan. Kalau yaguth seperti singa, kal asan. Kalau ya'uk uh, yaub itu seperti faras kuda. Dan nasar seperti burung nasar. Jadi berhalanya dibentuk ada yang manusia, laki-laki, perempuan, kemudian singa, kemudian kuda dan burung, walaupun pendapat imam muakini dibantah oleh sebagian lama yang lain bahwa tidak, ya mereka dibentuk berhala seperti manusia semuanya, tapi itu hilap diantara ulama lah. Yang jelas bahwa iblis berhasil akhirnya kemudian mereka membuat berhala diletakkan di satu tempat. Tujuannya itu bukan disembah tidak, maksudnya itu patung-patung itu dibentuk hanya untuk mengingatkan kebaikan mereka. Jadi kalau mereka lewat ke patung-patung itu, akhirnya terngiang jasa-jasa mereka di masa mereka masih hidup gitu ya. Dibuat nostalgia dengan mereka itu. Lah generasi pembuat patung ini akhirnya sudah nggak ada meninggal semua. Gantilah generasi kedua. Iblis datang lagi. Tapi pintar iblis itu karena bagaimanapun setan itu tidak sekali menggoda. Ada khutuat di situ. Ada langkah demi langkah gitu ya. Jadi generasi kedua itu datang iblis lagi. Dan mengatakan, "Kalian kalau jauh-jauh datang ke tempat ini hanya melihat lima patung ini, kenapa tidak diproduksi banyak-banyak saja? Letakkan di setiap rumah kalian patung-patung ini. Akhirnya diproduksi banyak-banyak sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada berhalanya. Lihat bagaimana, iblis belum disembah. Ini sengaja berhala itu diletakkan di rumah-rumah seluruh kaum lima orang soleh ini. Generasi ketiga ini nggak paham ya? Generasi ketiga ini nggak paham." Apa maksud tujuan bapak moyang mereka membuat patung itu? Iblis datang dalam bentuk orang soleh, kemudian mengatakan kepada mereka, saya loh hidup di antara zaman bapak dan kakek kalian. Kalian tahu nggak maksud mereka membuat berhala ini? Mereka tidak tahu, kata mereka. Maka Iblis mengatakan sesungguhnya, bapak dan moyang kalian membuat berhala itu supaya bisa menyembah Allah lewat mereka. Itulah yang diisyaratkan dalam firman Allah Azza wa Jal Ma na'buduhum illa ilallahi kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya lewat mereka, lewat berhala-berhala itu. Ya, jadi mereka tidak langsung menyembah, hanya menjadikan patung-patung berhala-berhala lima orang soleh itu hanya mendekatkan diri kepada tetap oleh yang disembah cuma lewat perantara mereka dan berhasil. Generasi, Kemudian setelah berhasil menjadikan mereka perantara sesembahan kepada Allah, generasi setelahnya tidak ada lagi cerita perantara yang ada betul-betul disembah. Berhala itu. Ya, bagaimana khutuat syaitan di sini kan langkah-langkah setan itu. Pertanyaan pun muncul, kenapa kemudian berhala-berhala ini sampai di negeri Arab? Coba bayangkan. Ya. Kok sampai disembah di zaman jahiliyah? Padahal jarak Nuh alaihi salatu ke zaman jahiliyah di masa Rasul entah berapa ribu tahun, kita tidak tahu kan. Kenapa bisa muncul berhala-berhala itu? Akhirnya disembah oleh orang-orang Arab. Di sini juga ada dua versi para ulama yang mengatakan bahawa versi pertama mengatakan setelah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail awalnya Ismail diletakkan di uh, ini kayak diskos saja nih. Awalnya Ismail dengan Ibrahim diletakkan di Mekah. Ismail diletakkan di Mekah bersama Hajar Ibrahim masih di Syam. Tapi setelah meninggal Hajar gitu ya, maka Ibrahim pun hijrah akhirnya tinggal di Mekah bersama anaknya Ismail bahkan membangun sebuah Kaabah. Dan berhasil mentauhidkan negeri Arab. Ya, negeri Arab berhasil ditauhidkan oleh Ibrahim. Kemudian setelah Ibrahim meninggal, dakwah dilanjutkan oleh Ismail alaihi salam. Artinya negeri Arab negeri tauhid di zaman itu. Sampai kemudian kurun lama sekali dari meninggalnya Ibrahim meninggalnya Ismail gitu ya. Sampai kepada kabilah Ismail terkalahkan oleh suku uh, uh, apa nama Jurhum. Jurhum ini kan uh, kabilahnya Ismail, kabilah Jurhum namanya. Dikalahkan oleh orang-orang Huza'ah. Dulu yang memerintahkan Arab itu adalah uh, kabilah Jurhum, kabilahnya istrinya Ismail. Yang Ibrahim Ismail belajar bahasa Arab ke suku Jurhum tuh makanya disebut musta'arab Ismail itu bukan orang Arab, pasih bahasa Arab makanya disebut musta'arab musta'arab ya. dan Nabi SAW bukan musta'arab karena keturunan Ismail, dia memang dari kecil lahir di Arab, lain kalau Ismail memang lahirnya di Palestine, kemudian dibawa ke Arab, belajar bahasa Arab ke suku juruhum makanya jadi orang Arab makanya ada kaidah para ulama ya. kalau tampang Anda seperti orang Arab tapi tidak bisa bahasa Arab Anda bukan Arab tapi kalau tampang Anda seperti orang Jawa ya atau orang Sumatera, walaupun tidak mancung pesek blesek gitu ya bahasanya kan, tapi fasih bahasa Arab Anda Arab. Ya, karena Ismail bukan orang Arab. Dia orang Palestina. Tapi belajar bahasa Arab kepada orang jurum, jadilah musta'arab orang Arab dia. Ya kan? Nah, itu juga ada kaidah seperti itu. Jadi percumalah tampang Arab kalau tak bisa bahasa Arab. Anda bukan Arab, Anda aja Ya, tapi tampang bukan Arab, tidak apa-apa tapi bisa bahasa Arab, Anda Arab nah, gitu maksudnya, baik jadi setelah kemudian jauh zamannya kemudian jurhum kalah oleh huza'ah sampai zam-zam itu dikubur nah, inilah penguburan zam-zam ketika jurhum dikalahkan Khuza'ah. jadi takut air zam sumur zam-zam itu direbut oleh Khuza'ah, akhirnya dikubur sama suku jurhum itu Hilanglah itu di mana letak uh, di mana Zamzam itu baru ditemukan di zaman Abdul Muthalib. Dia bermimpi baru ditemukan tuh sumber Zamzam oleh Abdul Muthalib itu. Yang ini saya kisahkan bahwa setelah Jurhum kalah oleh Khuza'ah, muncullah satu tokoh Khuza'ah namanya Amr ibn Luhai Al-Khuza'i. Amr ibn Luhai ini tokoh besar orang kaya menjadi penguasa Khuza'ah, orangnya baik pula dan mawan dia. Disukai pula sama orang-orang Arab. Amr ibn Luhai ini. Jadi suatu ketika Amr ibn Luha ini dia kemudian safar. Safar ke mana? Ke negeri Arab. Ke negeri Arab sana. Ya. Jadi ke apa, Ke negeri Syam. Safar ke negeri Syam entah mungkin berniaga atau mungkin berobat dan yang lainnya. Di Syam itu dia ketemu dengan satu kabilah semua penyembah berhala. Kemudian ketika ditanya oleh Amr bin bin am, apa namanya? Amr bin Luhai ini, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka mengatakan, karena berhala itu yang memberikan hajat-hajat kami. Ini berhala untuk ini, untuk itu, ini. Sampai kepada, ini berhala untuk mendatangkan hujan katanya. Jadi pikir Amr bin Luhai, di Arab itu kan susah hujan. Akhirnya kemudian dibawalah kemudian satu berhala namanya Hubal. Ya, itulah berhala yang pertama dibawa dari Syam namanya Hubal. Yang kemudian letakkan di dalam Ka'bah itu. Dialah membawa patung Hubal. lah, lah karena cerita lima orang soleh ini adalah cerita turun temurun, cerita turun temurun. Jadi mereka suka berki generasi berikutnya menceritakan generasi berikutnya sampailah di teringat orang-orang Arab bahwa dulu di zaman Nabi nu ada berhala namanya Wad, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr, gitu ya. Lah dari sila Amr ibn Luhai kemudian Membuat berhala diberi nama berhala-berhala itu, artinya sebenarnya berhala-berhala di zaman Nabi itu belum tidak ada bentuknya seperti apa. Cuman, penamaannya diletakkan di berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang Arab, akhirnya. Kemudian dikenalah lima berhala di Arab itu. Selain daripada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Naila dan yang lainnya. Lah ada juga lima berhala ini. Ini satu versi. Jadi sebenarnya berhala tidak pernah ditemukan. Tetapi nama-namanya dilengketkan di berhala-berhala yang dibuat oleh mereka. Ini satu versi. Versi yang lain. Bahwa ketika banjir bandang yang menimpa kaumnya Nabi Nuh itu. Ya, itu... Sampai menghempaskan berhala Jadi berhala-berhala yang bertengger di zaman Nabi Nuh itu kan setelah itu terjadi banjir besar lah banjir inilah yang kemudian menghempas lima berhala itu sampai akhirnya terdampar di Jeddah jedah ya, Jeddah ma'ruf yang sekarang jadi bandara Saudi kan Jeddah sana ya. jadi terdampar di Jeddah kemudian terkubur disitulah syaitan datang kemudian memberikan mimpi-mimpi kepada orang-orang musyrik Arab bahwa ada berhala-berhala terpendam di Jeddah Akhirnya kemudian orang-orang Arab mengikuti alur mimpi ya dari iblis itu, maka mereka kemudian menggali situs-situs itu. Akhirnya ditemukanlah lima berhala yang dulu di zaman Nabi nuh disembah. Akhirnya kemudian diambil ditenggerkan lagi oleh mereka. Nah ini ada dua versi tentang kenapa kemudian lima orang soleh ini, padahal sudah ribuan tahun dari nuh sampai kepada Rasul kok bisa ada lagi di Arab gitu ya? Nah Ditambah-tambah kemudian Amr ibn Luhay memang yang merubah agama Ibrahim. Makanya Nabi bersabda kepada Amr ibn Luhai itu, Inni ra'aitu Amr ibn Luhai finnari yajurru am fa innahu awal man sawada sawadan wa awal man ghayyara dina Ibrahim. Kata Nabi SAW, Aku melihat Amr ibn Luhai di neraka terburai ususnya, kata Rasul. Karena dia orang yang pertama kali meletakkan sesembahan berhala dan yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim. Namanya Amr ibnu Luhay al Huzai. Nah itulah yang pertama kali merubah agama Ibrahim menjadi agama berhala yang kemudian satu Arab menjadi penyembah berhala semuanya. Gara-gara Amr ibnu Luhay ini sampai diutusnya Nabi saw. Baru kemudian Ja'al Haq wa zahaqal batil innakal batilakan zahu akhirnya hilang semua berhala di zaman nabi ya ini di antara sejarah tentang berhala pertama di dunia dan pertama kesyirikan yang terjadi di zaman nabi nuh alaihi salatu wasalam makanya kenapa nuh itu dinobatkan sebagai rasul pertama adam nabi syith nabi idris nabi tapi nuh itu rasul Kenapa definisi tentang nabi dan rasul itu kan banyak ya? Oleh para ulama, itu ada yang mengatakan bahwa nabi itu dia diutus meneruskan estafet nabi berikutnya, tidak membawa hal yang baru. Tapi kalau rasul itu membawa hal yang baru, seperti umpamanya Isa dengan Musa, walaupun orang-orang Nasrani masih mengamalkan Taurat dan dijanjikan dinobatkan sebagai perjanjian lama dan Injil itu dijadikan perjanjian baru. Ya. Tetapi ada perubahan-perubahan yang ada di Injil beberapa hukum dirubah oleh yang ada di Taurat dirubah oleh Injil. Artinya kan ada perubahan di sini. Makanya Nabi Isa itu sebagai Rasul terakhir dari Rasul-Rasul Bani Israel setelah Nabi Musa. Ya, tetapi yang pertama Nuh ada juga yang mengatakan itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Tapi Syekh Albani ta'ala mengatakan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul itu yang yang lebih tepat adalah kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang tidak bertentangan antara akidah Nabi dengan para pengikutnya. Ya, kemungkaran banyak di mana-mana. Tetapi tidak ada kesyirikan. Maksudnya tidak bertentangan antara akidah Nabi dengan kaumnya. Tapi kalau Rasul diutus kepada kaum yang bertentangan secara akidah. Lah Nuh ini bertentangan dengan kaumnya karena kaumnya menyembah berhala orang soleh ini. Makanya dia dinobatkan menjadi seorang Rasul pertama awal Rasul berdasarkan riwayat Isra dan Mi'raj. Eh berdasarkan hadis syafaat. Ketika orang-orang datang kepada Adam. Kata Adam datang aja kalian kepada Nabi Nuh katanya. Aku tidak bisa. maka mereka datang kepada nuh salah satu dialognya orang-orang yang di padang mahsyar kepada nabi nuh itu apa anta awal rasul engkau adalah rasul pertama itu. dari sini kita tahu bahwa nuh adalah rasul pertama karena dialah yang diutus kepada umat yang pertama kali terjadi kesyirikan kesyirikan di alam semesta ini di zaman nabi nuh alaihi salatu wassalam. dialah wan kemudian uh, Ya'uk, Suwa, Ya'us, Nasr Yang kemudian Berawal dari lima sesembahan ini Akhirnya berkembang Lihat coba Kan awalnya yang disembah ini cuma lima ini saja Tapi belakangan kemudian Menyebarkan kesyirikan Di zaman Nabi Ibrahim sudah nyebar tuh sesembahan Bukan hanya lima berhala ini saja Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang Ada yang mematahari. matahari Makanya Ibrahim itu pernah datang kepada kaum penyembah bintang kemudian mengatakan kepada penyembah bintang itu sambil melihat bintang hadza rabbi katanya oh ini tuhan dulu, katanya oh senanglah Ibrahim udah tobat katanya penyembah bintang tapi ketika pagi hari bintang pula tak ada apa kata Ibrahim la uhibbul afilin ah mana mungkin tuhan kok muncul tenggelam tuhan apa ini katanya kan akhirnya dibatalkan sesembahan itu dari sini menunjukkan bahwa kesyirikan itu berkembang tuh. Kesyirikan berkembang kan? Dari lima orang, akhirnya menjadi nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang. Dari nyembah matahari, bulan, bintang dan berhala sampai hari ini segala sesuatu disembah sampai ada orang nyembah uang. Ya kan? Zaman sekarang kan uang disembah. Ya, dolar, rupiah, ringgit, euro macam-macam disembah. Orang lebih baik cari uang daripada sholat kan itu. Sama aja dengan nyembah berhala. Bahkan bukan hanya uang saja sampai orang nyembah pakaian. Rasul yang mengatakan, Taisa abdu dinar wa taisa abdu al khamisa wal khamilah. Celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham dan hamba-hamba pakaian. Hamba, -hamba pakaian itu biasanya perempuan, laki-laki jarang. Laki-laki pakai kaos seminggu nggak ganti-ganti. Nah, biasanya yang yang hamba pakaian itu perempuan gitu ya. Ya pakaian tidur lain, pakaian kondangan lain, pakaian dapur lain. Pokoknya satu hari sepuluh kali dia ganti. Hari-hari ya, browsing, COD, ya Shopee, gitu, Tokopedia, semua ada tuh di aplikasi itu. Nah itu namanya penyembah pakaian. Ya mikir otaknya itu nabung hanya untuk pakaian. Ya. Jadi dari lima orang kemudian berkembang jadi menyembah matahari bulan sampai semua disembah. Coba di India tuh. Ya macam-macam. Saya pernah membaca buku perkembangan agama di India itu sampai seribu agama. Kalau seribu agama berarti seribu Tuhan. <gitu> Makanya di India macam-macam. Sapi disembah, ular sendok disembah, kan itu. <gitu> Apalagi kan? semua disembah di sana itu. Patung-patung macam-macam disembah. Artinya bahwa di sini berkembang, berhasil setan itu menjadikan dari lima berhala menjadi sepuluh berhala, seratus berhala entah berantah sekarang karena semua disembah oleh manusia. Begitulah setan eh, langkah demi langkah berhasil kemudian menggoda Bani Adam. Baik, kita masuk kepada dalil-dalil pengarang di sini. Ya. Di sini dalil yang pertama adalah An-Nisa 171. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al -haq. Wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab. Janganlah kalian ekstrim berlebih-lebihan dalam agama kalian. Dan jangan kalian mengatakan kepada Allah kecuali sesuatu yang benar. Islam itu adalah agama wasat. Ya, Islam itu adalah agama wasat. Wasat itu artinya pertengahan. Makanya dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala. Ma min amrin amarallahu bihi illa aradahu syaitanu bi khaslataini la yubali ayyuhuma alghulu wa tidak ada satupun perintah Allah kecuali akan diselisih syaitan dengan dua sifat syaitan tidak peduli yang penting manusia jatuh ke dua sifat ini terserah kata syaitan yang penting masuk ke dua-duanya dari sini kita tahu bahwa langkah yang paling bahaya dari langkah syaitan adalah Dua cara. Pertama, kata Imam Ibn Zawzi, al-ghulu. Pertama, dibuatnya manusia itu berlebihan. Berlebihan dalam beribadah, berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh. Ataupun sebaliknya, ataksir. At dibuatnya manusia itu meremehkan. Nggak peduli dengan sholat, nggak peduli dengan puasa, pokoknya nggak peduli dengan ibadah. Syahwat aja dia Yang satu pula rajin ibadah tapi melampaui pagar yang sudah dipagari syariat. Makanya Islam itu berdiri tengah-tengah. Kita tidak meremehkan, kita tidak pula ekstrim. Ah itu disebut din al-wasat namanya. Ya, agama yang tengah-tengah berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Nah, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil pertengahan dalam segala hal ya, baik antara ahli Sunnah dengan kelompok-kelompok yang sempalan daripada Islam ataupun antara Islam dan agama-agama yang lain maka Islam itu agama pertengahan contoh yang mudah saja orang-orang Yahudi wanita-wanita head bagi orang Yahudi itu dianggap najis badannya najis orang Yahudi kalau ada wanita head dianggap najis Makanya tidak boleh tidur satu kamar, ya, tidak boleh makan satu meja, susah juga itu. Jadi kalau punya suami orang Yahudi itu, bagi head tidak boleh satu kamar, nggak boleh satu meja, dikurung, ya kan? Kayak di penjara. Ini Yahudi ekstrim dia. Nasrani pula lah meremehkan. Wanita head bisa digauli. Wanita head bisa digauli orang-orang Nasrani. Maka Islam tengah-tengah tidak menganggap wanita head itu najis, gitu ya. Tapi juga Islam melarang tidak boleh digauli. Boleh satu kamar, boleh satu meja makan, tapi tidak boleh digauli. Nah, itulah bentuk bagaimana Islam itu tengah-tengah di antar antar sesama umat beragama. Dia tengah-tengah. Ya. Atau umpamanya e, contoh yang lain. Seperti orang ya orang dulu orang-orang Bani Israel mereka kan ekstrim dalam beragama. Seperti kalau punya pakaian terkena najis kencing, ya kan? Maka nggak bisa dipakai lagi. nggak bisa digunakan untuk ibadah. Langsung dibuang. Maka sebanyak apapun pakaian, nggak akan banyak itu. Apalagi orang yang punya penyakit beser, dikit-dikit kencing. Ah, habis lah itu kan. Gak punya pakai, lama lama telanjang pula. Kan? Jadi, lah orang Nasrani nggak peduli dengan najis Orang Nasrani itu. Ya. Tetapi Islam tetap masih peduli bahwa itu najis kan itu. Tapi bukan berarti setiap pakaian yang kena najis dibuang, cukup dicuci tiga kali bisa dipakai lagi. Nah, itulah tengah-tengah. Ini banyak contohnya. Ataupun antara ahli sunnah dan semua sempalan-sempalan kelompok dalam Islam. Seperti mamanya antara ahli sunnah dengan khawarij dan ahli sunnah dengan murjiah contohnya. Khawarij ketika menghukumi para pelaku besar kafir. Gak peduli. Pokoknya ada yang melakukan dosa besar kafir di dunia. Di akhirat masuk neraka kekal gak akan keluar lagi. Itu khawarij ekstrim dia. Murjiah pula tebalik. Kalau ada yang melakukan dosa besar gak apa-apa. Tidak mempengaruhi iman katanya. Gak akan berubah iman itu kata mereka. Ya, Walaupun berbuat dosa. Walaupun berbuat dosa. Jadi maksiat itu bagi mereka tidak ada masalah katanya. Ah ini kan melampau kan? Satunya ekstrim, satunya pula meremehkan. Maka ahli sunnah tegak di antara tengah-tengah. Kita tidak mengkafirkan pelaku, pelaku dosa besar. Kita katakan tahta Dia mukmin tapi nakisul iman. Imannya kurang. Dan di akhirat tergantung kehendak Allah. Ya. Dan kita juga tidak mungkin meremehkan maksiat. Tetap maksiat itu mengurangi iman. Makanya Definisi ahli sunnah dalam iman itu, iman itu yazidu wa yangkus. Bertambah, berkurang. Berkurang karena maksiat, bertambah karena ketaatan. Nah, gitu ya. Jadi ahli sunnah tengah-tengah itulah din wasat Lah di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita. Bahawa kita tidak boleh bersikap ekstrim. Ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Yang satunya hulu, yang satunya taksir. Meremehkan. Seperti contohnya di sini, Yahudi dan Nasrani. keyakinan Yahudi terhadap Isa bin Maryam anak zina, ya telah orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, ibunya pezina. Taurat Taurat dusta, eh, apa Injil dusta, Enggak ngakui orang Yahudi Injil itu, makanya di sinagog itu di tempat-tempat ibadah Yahudi tidak ada Injil, yeah. tetapi di gereja ada Injil sama Taurat, dua-duanya dipakai itu kalau di gereja, kalau Yahudi tidak mungkin pakai Injil, mereka pakai Taurat saja, karena tidak mengakui Isa. Bagaimana Azizah jadi nabi? Ibunya pelacur kok jadi nabi? Maka mereka mengikari. Itu satu sisi. Nasrani pula terlampau hulu kepada Isa. Isa itu anak Tuhan. Oh, Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Isa itu Tuhan katanya. Bahkan Allah itu bersarang di badan Isa. Seperti kalau antum buat air, kasih kopi, kasih gula, dikuduk-kuduk. Ah, itulah Isa katanya. Jadi Tuhan masuk ke tubuhnya kayak kopi dengan gula diadu-adu. <laughs> Jadi Isa itu jelmaan daripada Tuhan. Nah ini kan ngeri. Ya. Jadi satunya ekstrim, kiri satunya pula ke kanan. Lah Islam tengah-tengah. Kita tidak mengatakan Isa anak zina, ibunya bukan pezina. Kita katakan Isa Nabi, Isa Rasul, ibunya wanita suci. Injil juga sebagai kita mereka. Tapi juga kita tidak menuhankan Isa. Isa itu Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Ya. Makanya Al-Quran menyebutnya Ibnu Maryam. Dia anaknya Maryam. Bukan anak Tuhan. Ya. Nah, dari sini maka kita tahu bahwa Allah melarang, Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Eh, ahli kitab jangan ekstrim kalian. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi ekstrim ketika menyembah Allah dengan mengatakan Uzer anak Allah kan itu kan ekstrimnya Yahudi Ya. Ekstrimnya Nasrani mengatakan Isa anak Allah sama-sama coba. Apa bedanya? Yahudi menuhankan Uzair, Nasrani menuhankan Isa kan? Gak ada bedanya. Makanya Allah mengatakan ya ahlul kitab la taghlu fi Hei ahli kitab jangan kalian melampau dalam agama kalian. Ada seorang sahabat di zaman Rasul bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan orang Yahudi. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada orang-orang Yahudi dalam mimpi ya, Seandainya kalian, kalian itu umat yang sangat dimuliakan Allah. Seandainya kalian tidak mengatakan "uzair" itu anak Allah, kemudian sahabat ini berjumpa dengan orang Nasrani dalam mimpinya, kemudian mengatakan, "Allah, sebenarnya yang memilih kalian. Seandainya kalian tidak mengatakan Isa itu anak Allah, tiba-tiba Yahudi Nasrani mengatakan kepada sahabat ini: 'Sesungguhnya Allah itu memilih kalian, wahai umat Islam.'" umat yang sangat mulia seandainya kalian tidak mengucapkan Masya Allah wa Muhammad atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad berarti Muhammad disejajarkan dengan Allah gitu dengan menggunakan waudan sahabat ini terbang kemudian datang kepada Nabi SAW menceritakan mimpinya ini ya Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu langsung mengatakan kepada para sahabatnya jangan mengatakan masyaallah wa sya muhammad tapi katakanlah masyaallah wahdah ya jangan kalian katakan atas kehendak Allah dan Muhammad tapi katakanlah atas kehendak Allah saja langsung diubah sama Nabi ya artinya kita berusaha menerima kebenaran tapi mereka tidak menerima kebenaran mereka kita katakan dengan berbagai macam dalil pun tidak akan menerima tetap aja menuhankan Isa. Yahudi tetap menuhankan Uzair. Ya. Tapi kita diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan masyaallah wa syah Muhammad tetapi masyaallah wahdah. Kalaupun harus ditambah tidak menggunakan waw tapi menggunakan thumma. Masyaallah thumma syita gitu ya. Atas kehendak kemudian kamu bukan dan kamu karena dan ini cenderung mensejajarkan tapi kalau kemudian kan tidak mensejajarkan Ya Allah dulu tetap di atas baru makhluknya. Taib. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Kemudian dalil yang kedua dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Allah berfirman tentang firman Allah surah Nuh ayat 23 wa qalu la tadarunna alihatakum. Dan mereka berkata jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian wala tadarunna waddan dan pula jangan tinggalkan wad wala suwa dan juga suwa wala yagus dan juga yagus wala yauq dan juga jangan kau tinggalkan nasr kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nuh itu kata pendapat Ibnu Abbas tapi pendapat Ibnu Jar at-Tabari tadi sudah katakan beliau menukilkan bahawa tiga orang ini bukan kaum Nuh tetapi hidup sebelum Nuh ya Wallahu'alam, di ini perselisihan lama kan kita tidak bisa menjazamkan waktunya kan karena Al-Qur'an kalau seandainya menganggap penting ya sejarah-sejarah seperti ini tentu akan dicantumkan. Tapi Qur'an tidak mencantumkan kenapa? Karena Qur'an itu bukan kitab sejarah. Ya ingat ya, Qur'an itu bukan kitab sejarah. Makanya ketika memberikan sejarah-sejarah para nabi saja kadang tidak sempurna. Tidak dijelaskan nabi ini lahir di mana, tahun berapa gitu ya. Ndah, terkadang hanya begitu saja. Karena Quran bukan kitab sejarah. Quran itu kita petunjuk. Dia mengambil cuplikan-cuplikan itu hanya untuk diambil ibrah dan pelajarannya. Ya. Kalau memang Quran kitab sejarah tentu akan detail dan rinci. Kan, gitu ya. Kalau memang dianggap penting tentu Al-Quran akan menjelaskan mulai dari tahunnya, tanggalnya, bulannya, nama tempatnya, macam-macamnya. Tapi kan tidak. Ya Sekali lagi karena Quran bukan kitab sejarah. Quran itu kitab petunjuk. Ya, sejarah dicuplik-cuplik itu karena di situ ada pelajaran berharga inti daripada sejarah nuh ini maka dicatat gitu ya. Inti daripada sejarah nabi Syuaib ini. Nah, jadi diambil inti-intinya saja mak Quran itu. Supaya diambil ibrah dan pelajaran. Makanya terkadang beberapa kisah itu di Quran tidak banyak seperti kisah Ayub. Ya, justru banyak dijelaskan dalam hadis Nabi. Ya, karena nabi ya, nabi itu menjelaskan tentang yang sesuatu yang global dalam Quran. Namanya hadis mentafsirkan Quran. la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la wa ya'uqa wa nasra di sini sejarah yang sudah saya kutip tadi di awal ya, menunjukkan bahawa kesesuaian antara surah Nuh dengan 23 dengan bab yang sedang kita kaji di sini ini kan babnya adalah penyebab utama kekafiran anak Adam adalah hulu terlampau mencintai orang soleh sehingga akhirnya mengantarkan mereka menyembah berhala-berhala orang-orang soleh tersebut. Nah, ini dalilnya surah Nuh ayat 23 ini. Ya karena di zaman itu tadi saya sudah katakan ketika kemudian setan datang setelah meninggalnya lima orang soleh ini kan setan mulai memberikan was-was itu. Kenapa kalian tidak membuat berhala supaya bisa dikenang? Ya, supaya bisa dikenang, supaya kalau seandainya kalian melihat patung wad yang sedang bersedekah terangsang untuk sedekah. Melihat patung wad yang sedang sholat terangsang untuk sholat. Melihat patung wad yang sedang apa namanya berzikir kalian juga ikut berzikir. Kan pada awalnya hanya itu hanya merangsang ibadah saja sebenarnya kan. Belum ada kesyirikan dan disembah. Hanya membayangkan perjuangan mereka dengan melihat patungnya. Teringatlah dulu dia begini begini. Akhirnya terangsang umatnya ingin melakukan hal yang sama dengan mereka. Tapi namanya setan cerdas. Nah, akhirnya kemudian generasi berikutnya lain pula was-was setan itu dan mengatakan bahwa ini, loh, dijadikan berhala-berhala ini sebenarnya untuk dijadikan wasilah menyembah Allah lewat mereka. Nah mulailah ada istilah-istilah orang sekarang, gitu ya. Kenapa kita mesti lewat orang-orang soleh ini? Kalau berdoa, katanya, karena kita ini umat berdosa. Kita ini tidak mungkin dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah itu orang-orang soleh. Nah makanya, kita titipkan doa-doa kita dengan orang soleh supaya orang soleh ini menyampaikan kepada Allah. Makanya Allah bantah orang-orang yang kalian sembah selain daripada Allah itu mereka juga yabtaguna ilallah al wasila mencari juga wasila-wasila untuk dekat dengan Allah mereka aja sibuk di kuburan itu kita pula sibukkan dengan mereka kalau seandainya orang-orang saya di kuburan itu sudah mendapatkan nikmat kubur tidak mungkin ingat dengan kita dia sudah mendapatkan nikmat kalau dia mendapatkan adab kubur makin gak ingat dia pun sibuk mendapatkan adab kalau dia orang fasik. Ya, macam mana kemudian kita orang yang di atas kuburan meminta-minta sama orang yang di kuburan, apalagi aneh-aneh mintanya. Ingat dulu zaman SD apa judi-judi zaman baula itu apa namanya? SD SB itu apa itu namanya? Togel, ya kan? Banyak itu orang datang ke kuburan minta nomor buntut itu. Coba ya tikap dia di kuburan orang soleh Ya, tidur-tidur besoknya ada ilham, nomor buntutnya sekian katanya. Dipasang sama dia sudah syirik judi lagi apa enggak murokab tuh dosanya itu kan naudzubillah tuh orang dulu tuh maksiat saja ke kuburan judi jelas maksiat ke kuburan enggak ustad, nanti kalau dapat saya bangun masjid katanya <laughs> nah apa pula enggak bisa innallaha thayyibun la yaqbalu illa taiban. Allah itu baik tidak menerima yang baik-baik kecuali yang baik-baik Toib. kemudian di sini Allah mengatakan la tutruni kama ataratin nasara isa maryam Janganlah kalian berlebih-lebihan memujaku seperti orang-orang Nasrani. Sebut Nasrani, Nasara itu diambil dari kalimat Nasirah. Ada yang mengatakan Nasirah itu perkampungan di Bethlehem sana. Palestina, tempat lahirnya Isa. Ya, namanya kampungnya Kampung Nasirah. Ya, di Bethlehem sana. Jadi kenapa orang Nasrani disebut Nasara? Karena dinisbatkan kepada kampung kelahiran Isa namanya Nasiroh, jadi Nasoro. Ya. Yeah. Ada juga Nasoro itu diambil dari perkataan orang-orang Hawariun. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu, Man Ilallah. Man Ilallah. Yeah. Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku? Maka orang-orang Hawariun mengatakan, Nahnu Sejak itulah Nasrani dinisbatkan kepada orang-orang Hawariun. Karena mengatakan, Nahnu Angsarullah. Penolong-penolong Isa bin Maryam. Jadi ada dua penamaan kenapa Nasrani disebut Nasrani karena diambil dari perkampungan Nasrani namanya Nasiro atau karena diambil dari perkataan orang-orang Hawariun Nahnu Ang -sarullah. Kalau Yahudi beda, ya ada yang mengatakan Yahudi diambil dari Yahudi dari bapak moyang mereka namanya Yahuda ibnu Yakub. Jadi turunan ini disebut Yahudi. Ya. Ada juga yang mengatakan Yahuda Yahudi itu diambil dari kata-kata Hudna. Hudna itu artinya bertobat. Jadi ketika 70 orang pilihan Nabi Musa alaihi salatu wasallam dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Sinai. Maksudnya mereka mau diajarkan Taurat oleh Nabi Musa sebelum Taurat diajarkan kepada Bani Israel Ya. Jadi ketika orang-orang 70 orang ini kata Nabi Musa saya akan ajarkan Taurat kepada kalian supaya kalian bisa ajarkan Taurat ini kepada Bani Israel yang lainnya. Tapi mereka malah kemudian mengatakan apa? kami tidak mau hanya sekedar menerima Taurat itu saja. Kami ingin bukti. Apa buktinya? Lanu'minalaka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu dan kepada Taurat ini, wahai Musa, sampai kau tampakkan Tuhanmu di hadapan kami. Nah, kan? Ngeri orang-orang Bani Israel ini. Ini yang ngomong bukan orang awam. 70 orang pilihan mengatakan seperti itu. Allah murka. Fa'akadat humus Akhirnya datang halilintar petir membunuh mereka semuanya. Mati semua 70 orang itu. Tetapi Nabi Musa sedih dengan kematian mereka. Ya Rabb, mereka orang-orang yang pilihan yang sudah aku didik mereka. Kalau aku harus mendidik lagi, lama lagi, hidupkan lagi lah mereka katanya. Akhir hidupkan lagi. Ya, dihidupkan lagi yang 70 orang itu. Kemudian mereka pun berdoa kepada Allah. Hudna ilaika. Hudna ilaika. Kami bertobat kepadamu. Ya, dari 70 orang pilihan ini ketika mengatakan hudna ilaik, maka akhirnya dinisbatkan kepada perkataan 70 orang. Hudna jadi Yahudi. Nah, jadi kata-kata Yahudi diambil dari kalimat hudna. Ada juga yang mengatakan Yahudi diambil dari tahawa, dari taharruk. Mereka itu tergesa-gesa ketika membaca Taurat. Lihat orang Yahudi itu kalau baca Taurat di dinding ratapan tuh oh, goyang-goyang tuh kan. Saking cepatnya. Ya, Jadi Yahudi diambil tahawad artinya taharok. Bergegas-gegas, bersegera-segera. Makanya Islam melarang. Ketika Nabi SAW datang Jibril. Kemudian Jibril membacakan ayat Rasul langsung ikut-ikutan dia. Pemanya Jibril mengatakan, Kul huwallahu ahad. Rasul mengatakan, Kul huwallahu ahad. Malah diikuti suaranya. Maka Allah turunkan. La tuharrik bihi li Lita jalabi. Tidak usah kamu ikut-ikut apa yang diomongkan Jibril Diam saja wahai Muhammad Nanti Allah kasihkan Quran itu di dadamu Nanti kau hafal sendiri gitu maksudnya Nah sejak itulah maka Rasul Melarang tidak boleh Istijal membaca Quran tidak boleh Harus tak tartil Baca Quran harus tartil Karena Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka li Jangan seperti orang Yahudi. Baca Taurat tuh begeleng-geleng saking cepatnya. Nah, makanya kita disuruh tartil, ada bacaannya, ada tajwidnya, ada tahsinnya, makhorijul hurufnya, ada lagunya, macam-macam Quran itu. Sehingga enak didengar. Ya, kalau tergesa-gesa, mana enak didengar. Ya, jadi, ini juga uh, kalimat Yahudi. Kembali kepada firman uh, hadis Nabi SAW di sini, La tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Isa, Rasul terakhir Bani Israel. Dan keyakinan kita terhadap Isa, Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Isa belum mati. Keyakinan Nasrani kan Isa disalib, mati di tiang saliban. Ya, kita mengatakan tidak. Isa tidak disalib, Isa diangkat ke langit. Jadi ketika mau diserbu kan, karena kematian apa namanya kematian Nabi Yahya, kemudian setelahnya disusul dengan Zakaria. Ya, jadi orang-orang Romawi ini. Mereka takut kalau seandainya orang-orang miskin yang sudah mulai cinta dengan Isa melakukan pergerakan, memberontak kerajaan, karena jangan mereka berpikir Isa ini juga manusiawi. Kalau kerabatnya terbunuh, apalagi Zakaria yang merawat ibundanya, kemudian Yahya, kerabatnya mati, tidak mungkinlah Isa diam saja. Maka, kemudian kerajaan Romawi ini takut kalau Isa melakukan pemberontakan, maka sebelum terjadi, mau dibunuh akhirnya kan, dikepung tuh lah ketika itu kan ada. 12 orang pilihan yang disebut dengan Hawariyun. Kata Isa, aku tidak akan lama lagi di sini. Ya. Pasukan orang-orang Romawi sudah akan datang mengepung kita dan aku tidak akan selamat. Siapa di antara kalian yang mau keserupakan? kata Isa? Akhirnya kemudian yang paling asgar disebutkan dalam riwayat yang paling muda seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Fauzan Taala. Jadi yang diserupakan itu muridnya Isa. Karena versi yang lain orang-orang Nasrani katanya mereka menganggap bahwa yang diserupakan itu adalah pengkhianat yang mengkhianati Isa. Tidak kita katakan bahwa yang diserupakan itu bukan pengkhianat, tapi muridnya Isa langsung dari Hawariun itu. Itulah yang diserupakan, Isanya diangkat ke langit. Itu yang ditangkap, itu yang dibunuh, itu yang disalib. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan kotal nalmasihab na Maryam, maka Allah bantah wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbihalahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Artinya Isa tidak ditangkap, Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Al-Qur'an membantah keyakinan Yahudi. Ya, karena ketika itu kan pemerintahan Yahudi. Makanya orang Yahudi ketika uh, mengambil orang yang diserupakan Isa kemudian dibunuh di salib itu mereka dengan bangga mengatakan kotalna Isa ibna Maryam makanya di antara faedah kenapa Isa turun di akhir zaman itu untuk membantah satu orang-orang Yahudi bahwa Isa belum mati ah, buktinya dia turun ya yang kedua membantah orang Nasrani dia bukan Tuhan karena dia akan sholat di belakang Imam Mahdi masa Tuhan sholat di belakang Imam Mahdi cuman pula siapa yang disembah siapa yang nyembahkan itu ya dia bukan Tuhan dia hamba Ya, dan akan bertugas menolong kaum muslimin, menegakkan keadilan, membayar jizyah ya, apa menghapus jizyah ya, kemudian membunuh babi, mematahkan salib dan begitu seterusnya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis yang se-yang lainnya. Kemudian syahidnya di sini adalah kalimat innama ana abdun fakulu abdullah wa rasul. Saya ini seorang hamba. Katakan hamba Allah dan rasulnya. Kenapa abdun supaya la yu'bad kenapa rasul supaya la yukadzab. Nah, ulang mengatakan ya. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Nah itu bahasanya. Kenapa disebut abdun supaya jangan disembah. Kenapa dia rasul supaya jangan didustakan. Makanya kalimatnya abduhu wa rasuluhu ya. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat. Di sini Allah eh, rasul mengatakan dalam riwayat yang lain keluarkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abbas, iyyakum wal ghuluwah fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwah. Hati-hati kalian. Jangan kalian bersikap gulu berlebihan karena sikap gulu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Di zaman Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manasik haji dia memerintahkan Abdullah ibn Abbas kalau tidak salah radhiyallahu anhu untuk mengambil batu-batu kerikil kecil untuk lempar jumrah ya segede-gede ruas ini. Nah, kalau nanti ditakdirkan Anda haji lempar jumrah jangan pakai batu besar karena orang mati ya. Satu ruas ini saja. Ya, satu ruas kecil gini kan banyak nanti kerikil-kerikil itu ya. 7 butir. Ya. Lah Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta agar dicarikan batu itu. Dapatlah batu segede-gede ruas gitu. Kemudian diserahkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi SAW memanggil para sahabat semuanya yang sedang haji itu. Kemudian memberitahu kata Rasulullah. Mithlu hadihi kata Rasul. Seperti inilah batu yang kalian harus lempar. mislu hadhihi tarmun kata Rasul. Seperti inilah batu yang harus kalian lempar. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din kata Rasul. Karena sebab kehancuran umat kalian itu berlebih-lebihan dalam agama. Jadi Rasul mengajarkan jangan berlebih-lebihan. Sampai ketika melempar jumrah pun jangan berlebih-lebihan. Tapi hari ini coba payung dilempar, sendal dilempar, semua dilempar karena keyakinannya melempar setan. Ya. Padahal hadis tentang lempar jumrah itu melempar setan hadis cobaib. Ya itu hanya mana sih kita kan takabur sifatnya. Itu yang harus kita lakukan karena kita mencontoh Nabi seperti itu. Adapun keyakinan bahwa melempar setan itu semua riwayatnya lemah. Jadi cukuplah kita melempar. Tapi karena kadang sudah menjadikan keyakinan melempar sampai marah tuh. Karena seolah-olah setan di depannya, makanya semua dilempar. Ya, kalau bisa ujung payung itu kena tuh sama setan tuh. <laughs> sama sandal dibanting kan. Bukan begitu caranya, itu gulu namanya. Makanya Rasul mengatakan seperti inilah yang kalian lempar. Ya. Kemudian yang terakhir riwayat Muslim dari Ibnu Masud radhiyallahu An Nabi Sallallahu mengatakan halakal mutanatirun binasalah orang-orang yang melampaui batas, binasalah orang-orang yang melampaui batas, binasalah orang-orang yang melampaui batas sampai tiga kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga dapat faedah bahwa kalau seseorang melampaui dari kapasitasnya, pasti akan melampaui. Namanya melampaui batas itu artinya kita dipagari sampai di sini, dia loncat pula pagar. Itu namanya melampaui batas namanya. Kita punya tanah sampai di sini, digeser pula patoknya ke sini. Itu melampaui batas namanya. Ya. Dalam agama tidak boleh melampaui batas. Makanya dari awal saya dikasih mukadimah bahwa ahli sunnah itu tengah-tengah dia tidak ekstrem kiri ekstrem kanan dia wasat dia tidak melampaui batas ya dalam bab apa saja Contoh contohnya dalam bab aulia keyakinan kita kepada wali-wali Allah ya kita katakan bahwa orang-orang uh, yang mengatakan bahwa wali itu kan ada yang ekstrim. dengan mengatakan wali itu harus punya karomah wali itu harus punya karomah kalau uh, tidak punya karomah bukan wali nah. Jadi ada orang ekstrim mengatakan terhadap pemahaman wali-wali Allah itu harus punya karamah. Makanya kemudian banyaklah kisah-kisah aneh-aneh. Ada wali bisa terbang, ya kan? Ada wali bisa berjalan di air. Makanya dengan telak Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza ra'aitar rajula yatiru fil hawa au yamshi fil ma. Kalau ada orang berpenampilan agama, kok bisa terbang? Kok bisa jalan di air kata Imam Syafi'i? Ah, cocokkan perbuatan mereka dengan Quran dan Sunnah. Kalau cocok wali Allah, kalau tak cocok wali setan. Nah, ya, selesai. Ya. Nah. sekarang kita lihat. Ya di negeri kita kan banyak itu yang aneh-aneh pakai trik-trik sulap kayak kemarin kan. Ya. Ada orang dibacok kebal, ada orang dikubur gak mati. Nah, rupanya pakai selang oksigennya ke atas. Ya, kan? Penipuan saja digolok begini begini rupanya pisau dapur katanya kalau pisau dapur kan mama nggak ada yang tajam kan mana ada pisau dapur tajam itu? Nah, bisa kiris lah jari-jari mama itu kan nah, rupanya pisau golonya nggak tajam ya wajarlah. Nah, coba kita yang ambil tajam pakai silat kita yang iris jangan dia sendiri kan itu ya oke sudah berdarah-darah dia artinya bahwa di sini ada yang terlalu ekstrim wali itu harus punya karomah tapi ada yang melampau ah nggak ada wali-wali itu sama aja katanya ya, ya? Ah, ahli sunnah tidak kita katakan wali ada karena rasul yang mengatakan ya. man ada walian bil harbi ya. tapi wali tidak terbatas siapapun bisa jadi wali Allah asal kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yazalu apa namanya wa ma yazalu yataqarrabu yataqarrabu abdin bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtahu Kuntul Adi dan seterusnya hadis kunci itu. Ketika hamba-hamba ini sudah mengerjakan sesuatu yang dicintai Allah dari kewajiban, kemudian ditambah yang sunnah-sunah. Ketika dia banyak melakukan yang sunnah-sunah, kata Allah dalam hadis kunci, maka aku semakin cinta dengan dia. Ketika aku cinta dengan dia, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya dan begitu seterusnya. Ya, artinya disebut wali itu karena mereka banyak mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. itulah wali-wali Allah wali-wali Allah, bukan wali-wali itu harus ya, hidup di gua-gua gitu ngapain di gua-gua kan <tuh> kemudian harus begini begitu tidak, wali-wali dalam Islam itu sebenarnya mudah, asal mau taat kepada Allah, nanti jadi wali Allah dan bukan seperti pandangan sebagian orang layak riful wali illal wali tidak bisa mengenal sosok wali kecuali wali juga katanya, ya kalau wali murid sama wali murid kenal gitu kan <tuh> <tuh> ya, kan ini kaidah dari mana tidak mengenal wali kecuali wali itu nggak ada yang menentukan fulan wali alan wali itu Allah nah, kita ini hanya berusaha saya mudah-mudahan kita termasuk wali-wali Allah dan tidak mesti karamah. wali Allah tidak mesti harus punya karamah. sebab kalau harus punya karamah semua wali itu bagaimana sahabat Nabi tidak dikenal karomahnya Abu Bakar tidak dikenal karomahnya Apakah kemudian wali-wali yang ada karoma lebih mulia dibandingkan sahabat yang tidak ada karoma? Kan tidak bisa juga digitukan. Tetap sahabat lebih utama walaupun tidak ada karoma. Artinya bahwa karoma itu bukan menentukan derajat wali ini lebih mulia dibandingkan wali itu tidak. Yang menentukan derajat itu ketaatan wali ini kepada Allah. Dan wali tidak mengatakan dirinya wali. Saya wali. Akhirnya buat kartu nama. Taruh sini pula. Wali. Wali band pula. Wali jadi nggak begitu karena namanya wali Allah itu ibadahnya paling ikhlas. Nggak ada yang tahu kecuali dengan Allah kan. Namanya wali itu dia paling ikhlas orangnya. Nggak mungkin mengatakan saya wali. Gitu. Ya, karena menunjukkan kalau saya mengatakan para saya ini wali nanti tubuh pula ria ujub dan begitu seterusnya. Intinya bahwa ahli sunnah tengah-tengah bagi orang yang gulu terhadap wali ataupun yang mengingkari para wali atau dalam bab yang lain Uh, contohnya umpamanya dalam bab kecintaan kepada para sahabat. Orang-orang ya. Khawarij, orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat. Orang Khawarij kafir para sahabat itu. Walaupun tidak semua. Yang lebih ekstrim orang Syiah kan mengatakan bahwa setelah meninggalnya Rasul semua sahabat kafir kecuali tujuh. <laughs> Cuma dibatasi tujuh orang sama Syiah itu. Ya, siapa namanya Salman Al Farisi, Uh, Mikdad Ibn Aswad, Ali, uh, Abu Aswad Adu Ali, eh, apa, Aban, bukan uh, Abu Aswad ini dia tabiin. Pokoknya tujuh orang lah. Nah, selebihnya kafir. Ini kan bahaya, bahaya sekali gitu. Di sisi lain mereka mencintai para sahabat, tapi gulu sampai menyembah kuburan-kuburannya. Maka ahli sunnah tengah-tengah. Kita tidak mengkafirkan para sahabat, tapi tidak menganggap para sahabat Tuhan. Ya mereka sama dengan kita cuman derajat mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Bahkan kalau seandainya kita impak satu gunung Uhud, enggak ada papanya apa dengan pahala mereka kata Nabi. Ini juga salah satu contoh bagaimana ahli sunnah tegak tengah tengah. Ya termasuk juga dalam masalah-masalah uh, takdir kebanyakan antara Jabriyah dan Qadariyah Ya maka ahli sunnah tengah tengah antara Qadariyah yang menafikan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan antara Jabriyah yang menetapkan takdir sampai ekstrim bahwa kita ini seperti boneka Allah itu dalangnya yang menggerakkan kita tidak ahli sunnah tengah-tengah kita tetap punya kehendak tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah dan begitu seterusnya makanya kenapa di sini Nabi mengatakan halakal mutanatiun binasalah orang-orang yang melampaui batas